China adalah negara besar dan China adalah negara raksasa di bidang perdagangan dan ekonomi. Ketika saya berbicara tentang China, yang dimaksud adalah China RRC atau China Tiongkok. Baik perusahaan besar maupun perusahaan UKM di China, mereka punya fokus satu, menguasai dunia. Mereka membangun ekosistem bisnis mereka dari mulai ekosistem bagaimana supply chain itu bisa berjalan untuk perusahaan besar dan perusahaan kecil, termasuk juga UKM. Mereka juga membuat banyak aplikasi teknologi untuk menunjang pemasarannya di seluruh dunia. Contoh teknologi yang sudah menguasai dunia adalah yang sering kita pakai sehari-hari seperti TikTok, Snack Video, dan lain-lain. China juga mempunyai banyak e-commerce yang telah mendunia. Yang paling terkenal adalah Alibaba.com. Di sini adalah mindset. Ketika seseorang ingin berbisnis, apakah dia akan mengambil langkah untuk menjadi pemain lokal atau pemain global? Tetapi China ingin menjadi pemain global. Inilah keunggulan China. Mereka mengambil teknologi, mereka mengambil skill komunikasi. Banyak yang saya kenal ya, orang-orang China masih berbahasa Inggris. Mereka belajar dengan keras kemampuan komunikasi. Mereka juga belajar teknologi terbaru dan mereka menciptakan tren-tren baru di bidang teknologi. Inilah China yang kita kenal. China yang luar biasa dan China menjadi raksasa teknologi, raksasa produk UKM, menjadi raksasa untuk inovasi teknologi luar angkasa. Dan inilah memang era China. Setiap negara akan melihat China dengan penuh keajaiban. Saya Septa Indarto dari Global Strategy. Terima kasih banyak.